atau satu-satu YouTuber yang memang selalu konsisten, selalu hadir, keren-keren. Coba mana pendukungnya Lanang Garang, coba pengen berujing. Lah kasih keprok. 340. Pemdes mana Pemdes? Ronge Urolas. Ya, saudara-saudara, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, inilah partai ketiga antara Lanang Garang menghadapi Pemdes Suranenggala Lor. Dan kita lihat Pemdes menggunakan jersey berwarna biru. Sebentar anak-anak. Anak-anak dari Lanang Garang menggunakan jersey berwarna kuning dengan variasi biru putih. Sementara kita lihat ini dia satu pemain nomor punggung 12. Ada Arya Azka Wadede Raka. Azka Wadede Raka cakep. Menyelinap dari belakang seorang Opik, pemain yang menolak dua saudara. Level PDAM dari Kabupaten Cirebon. Keren. Lakukan sudah, Apik, cakep. Masih bisa diproteksi kepada Umpan. Rakatak, Gilang. Gilang kembali melakukan kesalahan, di mana angka kembali bergulir menjadi 2-0. Apik, lakukan sub. Lakukan gecol. Sang libero gecol, membuat Apik betah kembali. Satu sub dia lakukan, angkat gecol ke Umpan Selayan. Rakatak Gilang, Azka. Muhammad Azka. Dikian nampaknya terlalu melebar sehingga kembali poin lagi pemirsa. Angka kembali bertambah menjadi 1-3. Ya, ini dia set yang dilakukan kepada Opet Wadene. Oh, Wildan. Si ganteng kalem, ini dia memiliki postur 182 cm. Putra dari Bapak Haji Samsudin dan Ibu Haja Uun dari Majalengka, saudara-saudara. Tengah bersiap-siap untuk melakukan serap. Dan kemana arah bola dia akan lakukan. Satu serap dia lakukan. Kembali resip angkat Umpan Selayat. Rakatak cakap gila. Sepertinya Predai kah yang melakukan kesalahan. Di mana Predai gagal tadi. Maka kembali poin untuk anak-anak dari Lanang Garang. Ya, ini dia ada Gilang. Gilang sebetulnya Gilang. Angkat Opik. Umpan Wadene. Rakatak cakap. Masih ada Azka. Umpan Wadene kembali. Umpan Rakat cakap. Oh, watch from Raka, Raka. Just wanna be your friend, Raka Putra Mundu yang gagal tadi melakukan satu cross back-backnya dan mana angka Gilang kembali pertama. Yes salah, yes Predai, yes salah. Nikmat apalagi yang kau dusakan Predai, spike cross yang begitu baik, luar biasa, tajam, tajam, terpercaya. Ya Allah, selamat, selamat, Raka tak, cius. Masya Allah, Masya Allah. Ganjel itu. Ya, kembali resep, Lanang Garang gagal. Berbuah satu poin menjadi 6-4. Terpaut 2 angka atau margin 2 angka. Ini di Predai nomor punggung 6. Putra Bantar Rujet. Ya, sudah berpindah lokasi. Sudah berpindah dari sini ke daerah Ciasem. Mendapatkan jodoh dari sebuah turnamen, saudara-saudara. Ini dia, masih nomor punggung 11. Satu set Opik. Ya, cukup baik, Predai angkat kali ini. Dede, Umpan Selayan, cos. Opik luar biasa, masih full power spike-nya. Opik keren. Ya, keren Opik. Pemain yang sudah menjadi ASN di PDAM Kabupaten Cirebon. Berkah dari bermain poli luar biasa. Cos. Sudah dipayungi, sudah dinanti di atas net. Opik luar biasa, pemain yang cukup agresif. 8-5. Kembali masih ada Sengge, ini dia ada Sengge. Ya, middle blocker, lakukan sudah ada Sengge, ada AB. Ah, terpas, ini salah kembali, oh. Tanpa bab
Apibo lagi Arya lakukan pressing dan kembali jatuh mendarat mulus di garis pertahanan para pemain dari tim PBS. Kali ini ada Abi receive yang kembali mendapatkan kecol. Deni garam lagi, assalamualaikum saudara-saudara. Iya, salam kembali Deni. Kali ini membuat agak kembali bertambah untuk anak-anak dari tim PBS, maka bertambah menjadi 9 kali ini menghadapi Namiyawa Deni. Angkat kali ini saudara libero Omar dari kanan dan kiri masih pegang kembali Azka Omar lagi saudara Predai garam lagi Abi. Yang begitu baik kembali selayam Gilang Rakatak cakap gerak timnya terbaca angkat tempat Rakatak Opik gak ada obat. Opik sudah makan apa tadi malam? Opik luar biasa. Opik Mas Opik kembali Haji Deni angkat kali ini selayam Rakatak dan Oraka sudah kembali memayungi dua anak muda double block dari anak-anak PBS membuat pertahanan yang dari anak-anak PBS luar biasa kembali poin mengulang 11-6 berkembang biak beranak pinak tanpa ada halawan tanpa ada lampu merah maka dengan demikian tambahan angka menjadi 12-6 pemirsa ya 12-6 time setelah PBS menghadapi Lanenggarang maka akan berlanjut pertandingan antara Abrasi menghadapi Gunung Putra Jaya dari Desa Gualor dan Gunung Putra Jaya diperkuat Bargun tapi setelah makan siang hari anak-anak pasti sop apa nih Pak? Balungan? Iya, aduh, pengen pal gentong lemah nama ke. Iya, salam kembali Wadeni Resim kembali Oman angkat kali nara kan PBS coba selim hanya tentu hadir. Hei apa? Iya, salam kembali Oman dan seluruh Wadeni ada Abi angkat kali ini Gilang cacar lagi saudara Raka membuat frustasi anak-anak dari tim Lanenggarang maka dengan demikian oh nampaknya keluar saudara-saudara ya kembali ini dia nomor punggung 13 dia bernama Yuda Keling angkat kali ini Fredai Wadeni Raka Zeus Raka saya perhatikan dia memiliki spike cuek ya. Selalu menengokkan kepala ke samping ketika melakukan satu spike. Ini mengingatkan pada seorang Febri Yanto. Kali ini masih play on. Aska Soyer Rakatak ragu-ragu tadi Predai masih play on. Abi Dorok cakap Opik Soyer berbahaya. Sangat berbahaya cross dari seorang Predai. Mulai nyamuk Predai. Cukup on fire anak-anak dari Pemdes. Poin 14-7 Opik ragu randang masih bisa didek angkat kali ini cos Abi pun tidak bisa melewati net dan kembali berkembang biak beranak pinak butuh pemain gede satu set dilakukan selayang berbahaya oper blok selamat datang Pak Carsaji Pak Yulianto ya kita kembali ke lapangan saudara-saudara 9-15 masih play on sup dan kali ini Wildan begitu baik melakukan blok yang begitu rapat serapat rumput patimah saudara kembali Wildan error poin 10-16 Lanenggarang terus melawan Gilang kembali di sana ada Aska angkat teman ini kali ini di sini itu dia yang dinamakan quick durian montong dari Ade Singgi berhasil Raka Pinanggi selayot Gilang angkat degree Abi cakep Abi dengan kelebihan postur tubuh hampir 189 cm berhasil mengelabui pergerakan para pemain dari tim PBS ya Opik ya Deni ya Predai ya Raka ya Deni ya Desinggi gak ada obat membuat manajer dari tim Pemdes tersenyum-senyum manja.
Ya, Pradai error 12, 18, nama angka tertinggal, nomor punggung 11 kembali Lama Garang. Topik. Kembali topik. Selawat, selawat topik. Angkat Dene. Raka. Luar biasa. Semua pemain dari tim Bendes bisa bermain di posisi apapun ya, baik Raka, Oping maupun juga Predai, bisa menjadi oposit, bisa menjadi open spiker. Ya, kembali ada Singgi, Gilang angkat kali ini. Abi. Ya, sudah saya katakan bahwa hati-hati dengan Abi karena postur tubuhnya begitu menjulang tinggi seperti tower sutet pemirsa. Poin 20-12, 8 angka ada Singgi kembali resim diterima. Nampak kembali umpan dan nomor 20. Abi. Wildan luar biasa, Wildan kembali, sudah kembali dan kembali menanti di atas net. Ada Singgi, kembali ancang-ancang ada Singgi. Sup, dia lakukan, kembali Dian, angkat kali ini, oh, masih punya, oh, dari bawah, saudara-saudara. Professional fall dari Predai kah mungkin? Sehingga kembali poin menjadi 13-21. Abi, pasangan Umi, Azka, Wadene, Predai. Ya, satu kesalahan kembali dilakukan Predai. Pemirsa aja guyon, 14-21. Mencoba untuk mendekatkan angka di angka 21 anak-anak dari tim Lanang Garang. Azka kembali, Ecol, ada Opik. Opik pun demikian, saudara-saudara. Opik pun dengan demikian, profesional foul terjadi. Abi Umi 15-21, Abi kembali, sebuah jam saat dilakukan, angkat Predai, yes salam Opik, akhirnya Opik sudah menyelesaikan tugasnya dengan spike rush tadi. Wadeni kembali ancang-ancang, Wadeni 22-15, angkat kali ini, angkat Rian, oh sebuah dam yang baik seorang Rian, maka dengan demikian poin kembali menjadi 16-22. Nomor punggung 13 ini dia ada Yuda. Yuda Silatulato. Lakukan sudah Yuda. Menyelang. Ya, masih. Dengan satu gerakan tanpa bayangan tadi nomor punggung 19. Saudara Dibur membuat Wadeni sulit untuk bisa kembali mengembalikan bola. Maka angka bertambah menjadi 17-22. 5 angka tertinggal. Ada Yuda. Yuda. Selayat. Sorowok berbahaya. Oh. Menyentuh tangan anak-anak dari tim Lanang Garang. 23-17 berpindah kembali. Opik. Selayat. Selayat. Lel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 
Opik, pelan, cakep, selesai sudah. Opik, itu dia. Senioritas tidak diragukan. Pemain syarat pengalaman.